Itu laku. Mantap bos, semangat bos. Iya buat ini. Karena yang siapa dah yang pada hari. Sekarang juga akan bermain, kita akan melihat sebuah susunan kesebelasan yang akan dimainkan pada sore hari ini, yaitu adapun putri tembak ini diputuskan pada putut dan lalu nomor 4 dan nomor 16 putun dengan nomor 7 Aziz nomor 9, adapun Ifran Siwan nomor 19, Anggut nomor 18, adapun Cebon, Rokir, dan Uku, itu masih nomor 13, 8, dan 1. Untuk pemain cadangan ada Cibin, Tebing, Harus, dan Agung, dan Afa-Ata. Ya, itulah. Mungkin penjaga gawang pun masih dipercayakan kepada Tikus sebagai penjaga gawang dari Pandan Sari. Saudara-saudara, mungkin sebentar lagi akan dimulai ya kedua kesebelasan. Itulah kedua kesebelasan sedang berdoa. Mudah-mudahan semuanya diberi keselamatan. Ya, Ikhwan di sebelah selatan dan Pandan Sari di sebelah utara. Ya, saudara, terlebih dahulu dia akan menghadapi sesudut-sudut mungkin dari Ikhwan rupanya. Ya, ternyata bola sudah terkulir di sana, bola masih ya mainkan, yaitu mengirimkan bola, masih main kepada siapa kok, main segera rupanya, masih main, ternyata dengan mudah dicuri saja dari belakang, rupanya dibiarkan saja bola keluar, hanya lemparan ke dalam, sudah melakukan angkut yang tutup, masih bola, masih berputar-putar, dia kepada siapakah segera rupanya, tadi, namun mudah saja dipatahkan oleh pendengar 19 rupanya, yaitu seorang Siwan, dalam melepas sana ke tengah kap, yang dihukum dari yaitu nomor 16 rupanya masih dia utak pelik, salah pengertian di sana ada Bandul, Bandul ketengahkan kepada Anggit yang 7, masih secara Anggit, Anggit pendek saja dia berikan kembali, nomor 14 rupanya yaitu Tamret, pada siapakah Tamret, namun dibiarkan saja bola keluar, lagi-lagi ada lemparan ke dalam. Lemparan gelap sudah lakukan yang dituju di sana yaitu Bagas. Apakah mampu Bagas? Ternyata bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan yaitu lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam rupanya ancang-ancang dia 1, 2, 3
sudah lakukan Fitrin Lukmana yang dituju. Udin langsung arahkan ke tengah dengan tepat dia bola dikuasai yaitu Janu, namun kandas kembali bola di sana. Lagi-lagi ada Atit, masih dia Atit. Atit masih berputar-putar, Atit ke tengah, berikan berpandut maksudnya kepada Anggit, namun bola masih saja dikuasai oleh Atit. Rupanya langsung saja dia arahkan ke sebelah barat ke tengah dan dituju Aziz. Aziz masih wasi bola, masih Aziz rupanya pendek saja dia berikan kembali ya yang dituju nomor 16, namun gagal pada jalur sudah lakukan ke belakang oleh Saiful. Saiful yang dituju, Saiful melepar saja pada Mei yang dituju, masih bola kuasi saudara Bagas rupanya. Bagas berikan pada Mei, Mei langsung saja arahkan pada Jamret yang dituju, Jamret berikan pada Anggit. Anggit langsung berikan pada Jamret kembali, masih saja Jamret tarik ke belakang rupanya pada Mei yang dituju, masih pola kuasi Mei. Mei masih sendirian dia, Mei kepada siapakah dia Mei berikan pada Jamret. Rupanya di sana pola dibiarkan saja, namun apa yang terjadi hingga pola dikejar saja oleh nomor 15 rupanya Febri. Febri pendek saja dia ketelakan yang dituju Alosman, yaitu titik pendek saja berikan Febri kepada di sana. Bukan saja yaitu Mei, Mei berikan saja kepada Pancur, Pancur yang dituju, masih Pancur. Pancur berikan kepada yaitu nomor 10 yang di sana Bagas. Bagas berikan kepada Adit di sana, Adit tarik ke belakang rupanya yang tuju, namun pendek saja langsung saja umpannya, namun bola membentur saja pertahanan belakang. Hanya sepak pojok yang terjadi, sepak pojok rupanya. Bola akan dilakukan itu Adit ya, ancang-ancang dia Adit pada siapakah dia bola akan berikan. Rupanya langsung saja ke depan, namun ada Tono diketing saja, Tono langsung arahkan ke depan, disadarkan dikejar saja oleh pemain nomor punggung 10 rupanya cepat sekali surat Anggit, namun bola keluar hanya lemparan ke dalam, lemparan ke dalam bola akan dilakukan di mana yaitu surat Bokir sudah lakukan dengan pendek saja dia berikan ke tengah, kemarin lagi berikan ke belakang, namun patah dia berikan serang Mei yang tujuh. Sana bola masih saja kuasi Mei, Mei dipayang balik, masih serang Mei, Mei sendirian di sana, masih Mei berputar-putar, Mei masih berputar-putar pada siapakah dia akan berikan, namun kalah berputarnya hingga bola langsung saja arahkan ke depan. Serangan balik rupanya yang dilakukan oleh Pandan Sari, cepat sekali dia berikan yang tujuh Udin di sana, namun apa yang terjadi ternyata terlebih dahulu yaitu arah pelanggaran karena bendera di sebelah barat rupanya itu berkibar hingga tendangan bebas. Ya, tendangan bebas rupanya Saiful sudah lakukan jauh di sana yang dibutuh yaitu nomor 11 Remei, menyelamatkan Bagas. Bagas yang dituju di sana, Bagas di bayang bayang Tono. Bagas 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 berikan Adit, Adit berikan bola yaitu Jambret di sana, Jambret menunjukkan sejenak arahkan ke belakang rupanya nomor 11 yang dituju yaitu Salam Luki. Luki berikan Jambret, sangat tenang saja penjaga kawan mengamankan bola hingga ditimang-timang itu rupanya. Itu masih siap-siap langsung lempar jauh di sana, berikan yang itu menurut ungkap kepada titik jalan, masih saja dia berikan berakhir kembali, masih kepada siapakah titik akan arahkan mencari rekan yang berdiri beras kepada ada siwan berikan ke sana yaitu ketengahkan ada itu berikan lagi yaitu yaitu Febri. Febri angkat yang kaki kiri Udin atau Udin dan Bucu di sana, Udin Udin masih meluak lepas pada ikan saja di sana ada Aziz, maksudnya ada Bisir sendirian melewati Saiful di sana, disadarkan disapu saja dengan kaki kanan oleh saudara Adit hingga bola dikuasai nomor 13 saudara Luki. Ternyata angkat dengan keras dia ketelakan yang tidak cuma maksudnya, namun datang yaitu pemain nomor 8 rupanya yaitu Poker, di mana Poker sudah lakukan dia sedang balik kecil ke belakang yang dengan tepat saja bola, namun tipis di sebelah barat penjaga gawang Aji. Orang kerugian. Untung orang kebanting kaya. Ini kerugian apa orang sih? Ternyata tembok. Ayo sekarang apa tiri bocah ini?
Acara akan diundang mas, bukan kecempet. Ya saudara-saudara, kita ketika kembali bola di sana dikasih pergerakannya sudah melakukan berbentuk kepada siapa main yang berbentuk main masih berputar-putar main main berikan berbakat yang dibutuhkan berbakat masih masuk bola berbakat 1, 2, 3, 5, 6, 7 berikan raja berikan 7 masih jawab berikan kepada berbakat kembali masih berbakat berbakat masih memainkan sejenak hentikan saudara angkat saudara pada siapa adit yang 7 bola kuasi adit adit berikan kepada siapa kah langsung Rupana hampir-hampir saja namun bola dapat dipatahkan oleh penjaga gawang Ikus menghasilkan sepak pojok ya sepak pojok rupanya bola di sana akan dilakukan anggit ya rupanya anggit yang akan dilakukan 1, 2, 3 anggit sudah mundur kira-kira 1 meter ancang-ancang dan kaki kanan dah bagus sekali heading rupanya namun bola kurang sempurna gerak tangan sudah akhirnya keluar dan ke dalam kawang rupanya bola akan dipersiapkan oleh penjaga kawang itu pada siapakah Tonokah yang akan melakukan kembali kawang penjaga Tono rupanya sudah bersiap-siap ancang-ancang buat Tono loh dengan kaki kanan sudah lakukan ujung yang tujuh maksudnya namun di fading saja Mei datang kembali namun bola dibiarkan saja keluar hanya lemparan ke dalam ya rupanya lemparan salam sudah dilakukan di sana Luki kalah perputaran seutin ada di sana rupanya nomor punggung tempat bukit berbaya diri tarik ke belakang berikan saja langsung ke atas sesuatu langsung saja berikan kembali Fesri di sana pertengahkan para Udin yang dituju di sana Udin pertengah rupanya yang dituju nomor punggung 10 rupanya di sana mampukah seranggit dan nyata bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan hanya tendangan kawang sudah dilakukan akhir berikan kera Saiful lebar menjadi betul ketengahkan Saiful kembali Saiful yang itu masih dia di daerahnya sendiri dengan mainkan pendek saja dia berikan lagi kera lebar yang itu kembalikan berada mau ketengahkan maksudnya namun ada jambat di sana masih jambat terputar-putar jambat bersiap takas dia berikan masih takas rupanya takas berikan kera damar yang itu Ejana berikan Mei, Mei berikan kepada Bekas, Bekas berikan langsung saja bola disatu dengan kaki kanan keluar, mungkin hanya lemparan ke dalam. Ya, lemparan ke dalam, rupanya bola sudah lakukan. Dan berkata kepada siapa kata, ketengahkan dengan Luki, yang dituju, Luki, Luki masing-masing bola, namun ada Bobby, langsung saja kantas kembali, di sana bola berikan ke Tono, Tono yang dituju, Tono langsung angkat lebar jauh di sana, yang dituju yaitu Andrew, dan ada bola dibiarkan saja keluar, hanya lemparan ke dalam. Lemparan kan sudah dilakukan berikan ke Saiful Saiful, Saiful ke belakang ke Tanar, Tanar ke tengah yang tuju yaitu Mei Mei masih mencari rekan rupanya Mei masih tengah-tengah dia berikan kepada Tanre, Tanre berhasil siapakah dia ke tengah maksudnya namun kandas ada itu-itu namun datang berserah Mei Mei pendek saja dia berikan ke belakang pada Agambat Maki di sana berikan bagus namun apa yang terjadi masih kuasai dia namun kuasai di titik titik masih masuk bola masih titik melewati ukur bola tarik ke belakang ya dituju di sana itu FAP berikan ke Tono ingin mencoba rupanya Tono di sana cawe berikan ke Udin yang dituju dibiarkan saja rupanya bola keluar hanya tendangan gawang yang terjadi ya tendangan gawang rupanya yang terjadi di sana bola sudah dilakukan pendek saja dia berikan pada Saiful Saiful melepar berbentuk di sana yang dituju masih betul-betul angkat ke depan ke Anggit namun kurang sempurna rupanya hingga bola kuasi kembali sana titik berikan saya berbentuk namun kandas kembali bola di sana mungkin ada langsung membentur saja pemain belakang sana Tanar hingga dikejar oleh titik kembali masih bola kuasi titik angkat ke tengah tidak
dikabarkan Haiti Fata Sefu bukan Kaniki Niki yang dituju. Mana siapakah Niki Panjul? Rupanya yang dituju di sana Panjul. Panjul lagi mendapat Panjul tarik ke belakang bukan Panjul. Anggit ingin mencoba. Ternyata asongkakan yang dilakukan Anggit cukup bagus, namun berat dapat ditepis oleh penjara kawang Laita Ikus. Ya, rupanya sepak pojok yang terjadi di mana bola akan dilakukan untuk Anggit dengan tembakan yang begitu manis, namun penjaga gawang lebih tepat dia, ancang-ancang dia. Anggit 1, 2, 3, iya, jangan kan sudah lakukan fokus sekali. Ah, dan nata dibiarkan saja ada Bagas. Rupanya Bagas, Bagas masih dia, masih pola Bagas dia. Ah, dan nata apa yang terjadi? Mungkin sedikit gangguan yang dilakukan Udin hingga pelanggaran yang terjadi. Mungkin perakan dilakukan yaitu Mai ataukah Bagas. Rupanya Mai yang akan lakukan yaitu tendangan bebas. Ya, kira-kira sudah ada Panjul di depan sana. Panjul menanti sampaikan yang akan dilakukan Mei. 1, 2, 3, Mei ancang-ancang dia. Ah, angkat dia dan kaki kanan datar saja maksudnya. Namun bola kembali di atas saja saudara. Di sana Bagas kembali, masih Bagas. Bagas masih utak-utak sejenak. Dia berikan bola siapakah Bagas rupanya. Namun bola masih kuasai di sana, masih berputar-putar. Bagas tarik ke belakang ada Sanggat ke tengah. Yang ditunggu Adit Masuka. Datang bersama Adit. Adit berikan bola Anggit. Mampukah dia Anggit saya? Ternyata bola kuasai Anggit. Anggit masih-masih bola. Bola siapakah dia Anggit? Berikan ke anak bangsa, ada ketenangan, namun lagi-lagi bola serangan yang dilakukan dia ingin mengeret nomor punggung 16 rupanya yang di sana kembali bola cepat sekali, namun bola di satu.